Apa kabarnya hari ini teman-teman? Luar biasa. Yes. Nah, berjumpa kembali dengan Bunda Dina. Bunda ingin tahu semangatnya teman-teman nih. Kita tepuk TKITS yuk. Tepuk TKITS. TKITS. Aku anak TKITS. Cerdas, ceria, dan kreatif. Patuh kepada Bu Guru. Suka menolong sesama. TKKU, TKITS. Sekarang tepuk KBITS yuk bunda-bunda sama-sama ya, biar makin semangat ya. Tepuk KBITS. Cerdas, mandiri, kreatif. Yes. Nah, kita sudah tepuk. Sekarang bunda mau yel-yelnya kakak TKB mana ini ya? Sudah ada kakak Ningrum. Yuk yang lain semangat berdiri yuk kita yel-yel dulu. Siap ya? TKB. Mandiri. Mandiri. Cerdas. Ceria. Nah, sekarang Bunda mau yel-yelnya TKA. Mana ini TKA ya? Ada Maira, Zea, Nendra. Yuk, semangat TKA ya. TKA. Aku sehat, aku kuat. Yes. Hebat, semangatnya. DKB sudah ada yang bergabung ya? Siapa ya DKB yang sudah bergabung? Ada Fikri, ada Luki Luka, ada Rangga, ada siapa bunda biasanya? Ada Arfa, ada Bian. Yuk semangat yuk kita yel-yel adik playgroup ADKB. ADKB, kami datang, kami bermain. Hebat sekali, masih pagi sudah semangat. Siapa yang sudah sarapan hari ini? Sudah ya, teman-teman. Kalau udah mulai sekolah, jadi harus sarapan biar perutnya tidak kosong, tidak masuk angin. Oke deh. Sebelum hari ini Bunda belajar dan bermain dengan teman-teman, kita baca doa dulu ya sama-sama. Di tangan ini ada doa. Hai, Mama. Di mulut ini ada doa. Di hati ini ada doa. Setiap hari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Amin. Jika berdoa, kedua kaki rapat, tangan siap berdoa, kepala tunduk bawah, lalu baca doanya. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-cita. Amin.
Bunda ulang lagi sapanya yuk. Sudah berapa Bunda yang bergabung? 27. Bunda sapa lagi selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bunda Dina. Makin semangat, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Satu, dua, tiga. Semangat. Yes. Nah, teman-teman. Hari ini tema kita masih sama. Yaitu emosi. Binatang yang ada di laut. Apa itu? Banyak sekali, tapi Bunda hari ini akan membahas tentang dolphin. Nah, apa itu dolphin? Lumba. Lumba. Siapa yang pernah lihat pertunjukan lumba-lumba? Gak boleh gitu. Siapa yang pernah lihat pertunjukan lumba? Oh, itu ada kakak Orlin. Ya, biasanya lumba-lumba dilatih untuk pertunjukan lumba-lumba. Kali ini Bunda Dina akan mengajak memperlihatkan teman-teman video tentang pertunjukan lumba-lumba. Yuk kita lihat semuanya. Bisa tolong semuanya di mute ya sayang. Kita lihat sama-sama yuk. Itu saya nggak dengar. Mute itu pagi. Jadi pikir nggak. Siapa Anissa? Masuk ya.
Bisa mulai belum? Ya. Cek. Nah, bagaimana teman-teman? Seru sekali ya pertunjukannya. Nah, di situ tadi lumba-lumba berlatih untuk melompat. Bahkan lumba-lumbanya juga berlatih untuk berhitung. Nah, teman-teman di rumah juga tetap semangat ya. Bisa berlatih nulis, berhitung ya. Insya Allah minggu depan kita akan tatap muka. Nah, oke deh. Terima kasih Bunda videonya. Selanjutnya hari ini Bunda akan mengajak teman-teman untuk menggambar. Menggambar apa? Ayo. Ada yang tahu? Lomba-lomba. Menggambar lumba-lumba. Nah, menggambar lumba-lumba selanjutnya akan mewarnai dengan teknik usap. Bagaimana sih Bunda caranya? Mau tahu? Bunda akan panggil Bunda. Bunda siapa ya? Sudah ditebak mungkin sama teman-teman. Bunda siapa ya? Coba tebak dulu deh Bunda siapa? Bunda. Apakah Bunda Noni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih. Nah, sebelum Bunda ajak bermain dan belajar menggambar mewarnai dengan teknik pusat, apakah teman-teman sudah ada alat yang dibutuhkan di meja? Bunda tunggu deh. Coba dipersiapkan krayon. Ada kertas kosong. Atau spidol, boleh. Sudah? Bunda Ina langsung mulai saja ya. Tadi Bunda Dina sudah menjelaskan sekilas tentang lumba-lumba. Juga sudah diputarkan tentang atraksi lumba-lumba. Lumba-lumba itu bisa melompat, bisa berhitung. Dan lainnya ya, lucu. Bukan ikan ya tadi ya. Termasuk mamalia. Apa kemarin mamalia? Menyusui. Dan dia lucu ya, menghibur manusia ya. Dia punya rasa sifat apa? Penyayang dan ramah. Sudah siap? Langsung saja ya, Bunda mulai ya. Teman-teman boleh minum dulu yang haus. Atau sambil disuap mama boleh. Yang TKA masih boleh disuap. Tapi kalau yang TKB ya sudah harus mulai belajar makan sendiri ya. Karena sebentar lagi sudah SD. Kalau yang playgroup nggak apa-apa deh disuapin sama TKA ya. Oke. Kalau ada yang sudah bisa makan sendiri, TKA, wow. Luar biasa yang sudah bisa makan sendiri. Yuk teman-teman, sekarang teman-teman boleh ambil krayon warna hitam atau spidol. Tapi Bunda Ina mau pakai spidol saja. Kalau teman-teman mau ngikuti boleh. Hitam ini. Iya. Tapi sulit kalau mengerti. Atau mau pakai krayon yang belum yakin dengan spidol, pakai krayon nggak apa-apa. Pakai krayon ya? Aja. Tapi sama ibu. Menggambar tidak usah takut. Ya, pesan Bunda, tidak usah takut jelek. Oke, kalau mau jelek namanya masih belajar. Kalau bagus itu sudah jadi pelukis ya. Gak apa-apa, mencoba. Untuk adik KB, Bunda ingatkan lagi, boleh dibantu mama. Adik TKA juga boleh dibantu mama. TKB kalau bisa sendiri, luar biasa. Sudah siap, teman-teman? Are you ready? Yes! Ready! Jangan lupa sebelum menggambar, kita tulis nama kita dulu ya. Namanya siapa? Bunda Ina lo ya namanya. Oh, namanya, nama Bunda Ina adalah I-N-A. Yuk, tulis nama dulu pakai spidol. Teman-teman usahakan menulisnya pakai huruf kecil ya. Karena ada beberapa yang masih pakai huruf besar, Bunda lihat ya. Jadi ada yang besar dicampur kecil. Jadi kecil semua aja dulu ya. Kalau bisa. Lanjut, siapa tahu hari ini hari apa? Hari Rabu. Oke, sekarang hari Rabu. Ra, berarti adalah R. Lurus, lengkung. A, lengkung, lurus. B, lurus, lengkung. Berarti lengkung. Siapa tahu hari ini tanggal berapa? Bunda Ina kok ya lupa? 29. Oh, 29 ya? 29. Ya, tanggal 29. Lengkung. Tidur.
bilang lengkung, lurus, tidur. Garis tidur bulannya adalah 9. Lengkung, lurus, tidur. Dua, kosong, dua, satu. Dua, lengkung, tidur. Kosong, bulan. Dua, lengkung, tidur. Satu, lurus. Ya, yang sudah selesai? Siapa? Sudah ya? Ada kesulitan teman-teman ngirin bunda? Enggak ya? Hebat. Ayo menulis tolong. Ya perlu dong, selesai. Kak, mana kilo temannya? Bunda udah selesai. Ya, kita tunggu ya sebentar ya. Mungkin yang lain masih nulis, adik KB. Belum mulai. Ya, sudah teman. Ada yang belum selesai? Halo, sudah? Sudah. Oke, kita mulai ya. Boleh memakai krayon hitam, boleh memakai spidol. Pertama, kita menggambar lumba-lumba dengan garis seperti menulis angka 2. Cuman angka 2 lengkungnya saja. Tidurnya tidak dulu. Oke, ikutin Bunda ya. Itu loh, dilihat. Nah, itu kan kayak angka 2. Cuma garis tidurnya belum. Yang gede, satu kertas penuh ya. Kalau gambar kekecilan nanti mewarnainya sulit. Ada yang kesusahan? Kan itu seperti angka 2. Bikin angka 2 yang besar. Sudah? Bisa dilanjutkan? Bunda Ina. Sudah lanjutkan ya? Itu enggak apa-apa ya. Bunda, warna biru enggak apa-apa. Oh iya, warna biru ya enggak apa-apa. Mau warna pokoknya gelap, coklat gelap boleh, warna biru gelap boleh, hitam juga boleh. Kenapa harus pakai gelap? Biar ketahuan gambarnya. Nanti kalau pakai putih, lo koyo opo kan enggak kelihatan di kertas nanti. Ya. Kalau warna gelap, gambarnya muncul. Bunda. Sudah? Sudah. Sekarang di ujung sini, lihat ya, di ujung sini kita kasih lengkung. Lengkung sedikit. Iya, aku. Seperti ini. Dilengkungkan sedikit. Sampai seperti itu. Sudah? Itu hati dah itu. Hatiku dan hatimu. Hatiku dan hatinya siapa yang ngomong tadi? Oke, lanjut. Habis itu di sini lagi ya, kita tarik garis lengkung agak panjang lengkungnya. Lucu sekali. Nah, kita kasih garis lengkung. Kira-kira ini apa ya nanti ya? Ada yang tahu? Nggak ada tahu. Mulutnya gunanya untuk mengunyah makanan. Mulut. Hebat, iyalah. Mulut ya.
Pinter semuanya. Lanjut, kita tarik lagi sini ya, lihat ya. Kita balikkan lagi, tapi lebih pendek. Lagi pendek dari yang satunya. Satunya maju ke depan, satunya enggak, mundur ya. Udah tunggu deh. Kalau sudah bilang ya. Ya, ini bilang. Tunggu dulu. Udah. Lanjut. Ini dari sini kita bikin agak nekuk. Tapi sampai di sini saja. Berhenti ya. Mana tutupnya? Iya. Apa kalau salah bisa dihapus? Berhenti ya. Kita cuma sudah. Yang jelek, misalkan kok belum bagus ya, nggak apa-apa, nggak usah tanya. Sayang. Sudah teman? Sudah belum? Sudah bunda. Oh sudah. Kenapa yang dihapus? Okay. Kalau sudah dari sini tarik ke sana ke miring sampai bawah ya, sampai melebihi garis yang ini dia mas sampai nyalip sini ya. Ya betul lah. Sudah ya, Oh, kalau sudah ini ditarik ke sana ya. Nah, kalau sudah di sini dikasih titik tengahnya pas. Pilih di tengah-tengah, kasih titiknya ya. Titiknya kecil aja untuk tanda mempermudah teman-teman menarik garis. Ya, habis itu dari titik kita tarik garis. Kira-kira ini apanya ya bunda ya? Ayo, siapa yang tahu itu bagian apa? Bunda. Kolor. Kalau sudah kita pasang tangannya ya, Bunda. Bunda. Kita kasih item-item matanya. Bunda. Dalam. Mata untuk melihat ekor tadi untuk berenang. Tangannya mana? Tangan. Sudah? Ada yang belum selesai? Sudah belum? Sudah. Sekarang kita pasang siripnya ya. Wow, kita kayak huruf U di sini. Hop. Kayak U ya, U-nya tapi agak miring. Terus
Terus di sini juga kita kasih lengkung. Oh, di punggungnya juga ada ya. Lengkung. Ye, jadi lumba-lumbanya. Oke, kita tulis dulu ya sebelum mewarnai Bunda, biar dia pakai alat tulis ya. Sudah selesai, bilang ya Bunda tunggu. Bunda berhenti di situ. Sudah Bunda. Yang lain sudah? Udah belum? Sudah. Ada yang bilang belum nggak? Oke, lanjut ya. Kita masih pegang spidol atau krayon. Kita tulis. Tadi binatang apa ini ya? Lumba. Kita tulis ya. Lumba. Lumba. Atau dolphin. Kita tulis bahasa Indonesia-nya aja ya. Lumba-lumba ya. Atau dolphin. Ini kan teman-teman ya. Pilih yang mana? Dolphin ya. P H I nanti ya. Lumba. Dolphin ya. Do berarti huruf D. Lurus. D. Jangan sampai ketukar dengan huruf B ya. Perutnya berbeda. Do. Jadi orang ke bawah D. Do. Berarti do. Hurufnya apa tuh di belakangnya? Do. Ada yang tahu? Oh iya. Oh, pintar. Oh. Dol. Dol. Berarti huruf apa di belakangnya? L. P. Papi. Lepo. Oh, berarti hurufnya adalah P. P. H. L. L. I. N. Yeah. Okay, finish untuk menggambar dan menulis. Bunda tunggu ya, tinggal kita mewarnai. Tapi Bunda mau lihat dulu ya gambarnya ya Bunda. Boleh ya Bunda Nani? Ya, yang sudah selesai seperti punyanya Bunda Nina. Coba diangkat. Bunda ingin melihat usaha teman-teman hari ini untuk berlatih membuat garis lengkung, garis lurus, garis miring, dan membuat lingkaran. Ya, sudah bagus-bagus. Sudah bagus semua ya. Gambar ini terbuat dari garis-garis ya. Kalau teman-teman berlatih ya, lurus, membuat garis-garis, itu nanti akan terbiasa. Jadi tambah bagus, tambah bagus ya. Gambarnya kok nggak ada ya, Bun? Oh, sinyalnya ternyata nggak nyampe teman. Cuma belum bisa lihat gambar teman-teman. Ya udah deh. Nanti ya kita lanjutkan mewarnai kalau sudah selesai. Semoga nanti bagus sinyalnya ya. Bunda Ina sekarang mau mewarnai dolphin-nya. Oke, teman-teman yang nggak ngikutin Bunda, terserah boleh mau ngikutin Bunda juga boleh. Oke. Nah, nanti mewarnai kita itu tidak mewarnai yang sepenuhnya gitu, diwarnai penuh gitu tidak. Ya, nanti kita dibantu dengan jari-jari tangan kita. Yang TKB mungkin sudah tahu ya. Oke teman, sudah siap? Bunda. Bunda Ina ambil warna biru, biru gelap. Tapi kalau teman-teman
Dolphin itu kan hitam, ya boleh, nggak apa-apa, silahkan. Bunda. Krayon bunda nggak kelihatan ya, bun, di situ. Di situ, bun. Oke, ya kita mulai saja. Di pinggir-pinggirnya saja ya. Tidak semuanya. Di pinggir semuanya. Banyak-banyak di pinggirnya ya, tipis-tipis saja ya. Nah, ya cek juga semuanya cek. Nanti lupa. Ayo coba lihat temennya. Oke, AB. Garis-garis aja. Ayan, garis-garis itu lah. Jauh. Tipis ya teman, tidak semuanya ya. Di pinggirnya saja. Pinggir-pinggirnya aja barisnya. Ya bagus, Alex. Semuanya gini lo garis garis sih. Ayo garis. Ini lo garis. Ini kotoran. Tapi terlambat. Sudah. Warna kedua, Bunda pakai abu-abu muda ya. Tapi tidak semuanya juga. Hanya di pinggirnya saja. Jadi tidak kita warnakan dulu. Mama, aku udah selesai. Hebat ya. Enggak ada yang bilang enggak bisa ya, Bunda. Enggak bisa. Semuanya bisa ini. Hebat. Aku yang mana? Hah? Aku yang kanan. Itu kan kanan itu yang ini. Sudah teman? Halo teman-teman sudah? Ambilin gambarmu. Ambilin gambarmu. Oke, itu tuh warnanya. Nah, itu warnanya. Terjadi. Sudah ya? Kita
Udah ya? Oke, selanjutnya kita pakai jempol kita ya untuk mengusapnya ya, teman-teman. Oke, perhatikan Bunda ya, mengusapnya ya. Oke, diusapnya ke dalam, pelan-pelan. Nah, tarik ke dalam. Tuh, melatih teman-teman jarinya biar ada tenaga. Ya, biar apa kuat. Menghadapi hidup kan masak jempol. Enggak, Pandu sudah. Menghadapi. Bunda, ada yang sudah. Menghadapi yang bagi yang TKB, menghadapi masuk SD. Ya, bagi yang adik playgroup, siap TKA gitu loh Bunda. Iya. Bunda. Kok cepet ya? Bunda aja masih gosok nih, gimana nih? Kenapa Mas Rafa? Udah. Ya, bentar. Bunda masih menggosok ini krayonnya. Bunda pakai jari telunjuk juga boleh. Karena Bunda nggak bisa diputar juga gambarnya. Nah, seperti ini. Semua lo ya, siripnya juga iya dimasukkan ke dalam. Ditarik wah ke dalam. Nah, teman-temannya siap. Nah, tidak siap. Wow, cantik ya lumba-lumbanya Bunda Nuni. Iya. Sudah. Ada guratan-guratannya, warnanya bagus ya. Wow, aku suka lumba-lumba. Teman-teman juga suka ya? Teman-temannya juga. Kapan-kapan kita nonton bareng yuk. Kalau sudah nggak ada corona, coronanya ini kemana sih? Nggak pulang-pulang. Ini kalau jelek nggak apa-apa kan? Alah, nggak apa-apa. Kakak jelek juga nggak apa, yang penting teman-teman berusaha, mencoba, tidak diem saja, ya nggak apa-apa. Kan masih belajar. Wow, sudah diangkat itu. Ada yang sudah selesai ya, siapa itu? Mas Azam itu kayaknya. Udah lihatnya dari sini kecil, kayaknya Mas Azam tuh. Oh, yang sudah selesai. Pandu Bunda. Azan. Pandu Bunda. Oh, Pandu. Ya, Pandu Bunda. Ya. Wow. Itu siapa? Mas sudah. Mas Pandu lucu banget. Lumba-lumba. Mas sudah. Warna ungu ya. Bagus Mas Pandu. Good job Mas Pandu. Keren. Tetap semangat ya Mas Pandu. Bagus lucu. Selanjutnya ada sebelahnya Mas Pandu Azam. Wow. Jangan amin-amin. Kakaknya. Kakaknya lagi. Bagus. Good job Mas Azam. Selanjutnya ada Lana. Oh, bagus juga yeah. Ya. Gambar sendiri ya. Hebat. Good job untuk Lana. Alhamdulillah ya. Lana ya. Selanjutnya ada Mas Rafa. Mas ini Rafa mukanya mana? Bunda kalau nggak lihat. Mas Rafa, mukanya mana wajahnya? Nah. Oke, good job Mas Rafa. Tetap semangat semuanya. Terima kasih semua. Lucu-lucu gambarnya. Selanjutnya ada, iya dadah, dadah, dadah Mas Azam. Iya, Bunda.
Bentar ya, satu-satu ya, di zoom sama bunda, itu antri. Harus diceklik-ceklik gitu sama bunda ya. Nah, selanjutnya ada Aska Narendra. Good job, Aska Narendra. Keren gambarnya. Terima kasih. Selanjutnya ada sebelahnya Aska, ada Niar. Halo, Niar. Mukanya mana, Nak? Iya. Oke deh, good job, Niar. Terima kasih. Di bawah Niar ada Caca. Caca? Wow, hasil karya sendiri. Keren, Caca. Good job. Terima kasih. Ya, sebelahnya ada Naira. Naira. Gambarnya mana gambarnya? Ya. Oh, bagus banget. Warna-warni ya lumba-lumbanya ya. Iya deh. Good job. Siapa namanya? Naira. Terima kasih. Ya, Caca sudah. Naira, terima kasih ya. Hebat semuanya. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya ada. Udah, nunggu dipanggil. Wow, adik warga. Wah, lucu banget. Ih, lucu banget. Terima kasih, Mas Ada. Ucap. Mata kacanya mana? Kacamata? Kacamata atau mata kaca? Ay, kacamata sih. Oh, iya, ucap. Adik warga, terima kasih. Ini jadi rambut, Mas. Ketinggalan ya. Selanjutnya ada Niko. Lagi ya. Niko, lihat dengar suara bunda. Wow, gambarnya gemuk ya. Lumba-lumbanya. Bagus deh, keren. Terima kasih, Mas Niko. Ya, hai, selanjutnya ada Kinanti. Hai, Kinanti. Gambar di situ sama siapa? Oke deh, gojok. Terima kasih Selena. Selena. Oke, good job Selena. Lucu juga Selena. Terima kasih. Terima kasih. Good job. Keren. Wah, hasil karyanya sendiri semua bagus deh. Sudah berani. Maira. Maira. Ih, ikannya lucu. Warnanya kuning ya. Terima kasih Maira. Good job. Di bawahnya ada. Terus siapa namanya? Maira. Haidar. Haidar, wajahnya mana Haidar? Gak kelihatan nak? Ya. Terima kasih Haidar, good job. Selanjutnya sebelah Haidar ada Ayunda. Wow. Ayunda. Itu sama siapa gambarnya itu? Oke deh, good job Ayunda. Terima kasih. Ada yang gendut, ada yang kurus, tapi lucu. Teman-teman berusaha semua ini terlihat ini. Keren, keren, keren. Sudah percaya diri. Halo, Zea. Zea, mana gambarnya? Wow, kebalik. Iya. Oh, lucu banget ikannya ya. Oh, good job ya, Niar. Tetap semangat. Hari ini gak ditinggal, Bunda ya. Dia di layar terus ya, Niar ya. Oke deh, lihat Zea maksudnya. Zea yang di layar terus ya, gak ditinggal bunda ya. Oke, terima kasih Zea. Selanjutnya, sebelah Zea ada Mas Fikri. Hai, hai. Kembali. Gambarnya mana? Yang gambar belum? Fikri? Fikri! Loh, Mas Fikri. Adik Fikri, gambarnya mana? Ya udah deh, pokoknya untuk Mas Fikri. Oh, itu gambarnya. Oke deh. Good job Mas Fikri, tetap semangat ya, belum dikerjakan ya. Oke deh, terima kasih. Selanjutnya ada Mas Arbi. Nah, ini Arbi sama Adik nih belajar bertiga itu ya. Good job Mas Arbi.
Selanjutnya ada Kinan. Hai Kinan. Tetap semangat ya. Good job. Oh, gambarnya warnanya ungu cantik. Terima kasih Kinan. Good job. Selanjutnya ada Nendra. Hai 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 Mas Nendra. Wajahmu mantap. Wajahnya cantik. Wow. Iya. Mas Nendra, keren, mau berusaha ya. Selanjutnya ada Rara. Hai, hai, Rara. Gambarnya lucu, Rara. Rara, tapi kok nggak kelihatan, loh, Rara? Rara, wajahnya mana? Bunda. Oh, wajahnya mana? Lah. Oke, Rara, good job. Terima kasih. Selanjutnya ada Negro. Nero, Bunda kok buat tinggi. Nero, Nero, wah Eki wes, Bunda ditinggal lagi sama Nero. Selanjutnya ada Dika, Mas Dika. Hai, hai, Mas Dika sudah selesai belum? Akhirnya good job Mas Dika. Selanjutnya ada Nida. Ya. Mana hasilnya? Wow, ikannya cantik. Perempuan kayaknya ya. Oke deh, good job Nida. Terima kasih. Selanjutnya ada Elsa ya ini ya. Elsa. Selamat bergabung Elsa, Bunda udah kangen ini, sudah balik Surabaya ya? Oke deh, good job Elsa, terima kasih, tambah seger ya Elsa ya. Oke deh, salam untuk Mama ya, Elsa baru bergabung teman-teman Elsa ini ya, terima kasih Elsa. Ada Nia, hai hai, hai hai Nia. Nia. Cantik. Ah, udah dilihatin gambarnya mana nih ya? Ya udah deh, good job ya. Selanjutnya ada Arlin sama Ade. De. Nah, itu gambar kakak lucu loh. Siapa yang bermayarnya? Ala. Ade. Oke deh, good job. Kakak Arlin sama Ade ya, tetap semangat walaupun selalu ada adik itu yang good job Arlin, bagus, tetap semangat, terima kasih, dadah. Terus si adik itu apa ya? Yang belum siapa yang belum Bunda panggil ya? Sudah punya. Ada yang belum terpanggil, ada yang sudah dipanggil tapi cuma ngeliatin kamera. Sehat-sehat semua ya. Belum ya, Daya Bunda. Oh, Daya. Iya, Daya belum. Oh, Mas Daya. Bagus warnanya. Birunya ya. Oh, keren. Good job, Mas Daya. Terima kasih ya. Tetap semangat. Al-Fati. Iya, ini belum Al-Fati tadi ya. Al-Fati. Wow. Bagus, keren, good job, pasti berusaha sendiri dia. Oh hebat ini, keren, terima kasih, semua berusaha sendiri sepertinya ya. Eh Nengru, kakak Sofi mana Nengru? Terima kasih Mas Mati, dadah. Mana Nengru-nya? Nengru, Bunda ditinggalin tadi Nengru. Oke Nengru, good job, terima kasih Nengru. Bunda jangan ditinggal lagi dong. Masa Bunda ditinggal? Ada Sarah. Hai hai Sarah. Mana punya Sarah? Hi, lucu. Warnanya biru. Siripnya merah ya. Oh, hebat, keren. Terima kasih Kakak Sarah. Ada Sarah.
Mas Rakan mana ya? Ada di belakang ya? Terima kasih, dadah. Selanjutnya ada Luke, Luki. Ini yang Luka kan Luki ya? Ini yang Luki apa Luki? Oh, Luki. Oke deh, good job untuk Mas Luki dan Luke. Keren gambarnya. Terima kasih ya. Tetap semangat semuanya. Ada selanjutnya ada siapa, Bunda? Enggak. Ya, belum dipanggil siapa ya? Bagus-bagus ikannya. Kalau Bunda lihat di sini, teman-teman berusaha sendiri semua, ya. Tidak takut jelek, tidak takut apa. Itu namanya teman-teman percaya diri. Oke? Okay? Yang belum angkat tangan? Ya, yang belum siapa? Nanti Bunda tutup, Bunda dipanggil-panggil tuh. Mana yang belum? Sudah semua ya? Hah? Sudah semua. Yang belum siapa? Sudah semua ya? Yeah. Sekarang boleh minum deh teman-teman. Apa tangannya dibersihkan dari krayon pakai tisu basah boleh? Atau mau cuci tangan dulu sambil minum boleh? Tangannya tadi kan kotor. Ya. Yeah. Bereskan. Udah minum. Ditutup. Ya, udah minum, Bunda. Hasil karya dikirim ke Bunda kelas masing-masing seperti biasa. Udah minum, Bunda. Siapa yang minum dulu? Cuci tangan, mejanya dirapikan aku dulu. Aku. Bantu mama merapikan meja yang teman-teman tempati ya. Krayonnya ditutup, diberesin. Sambil Bunda juga beres-beres di sini ya, bentar ya. Bunda mau beresin ini dulu. Mama ini mau sudah belum ya? Oke teman-teman, ini nih gurunya sudah mulai bermain dan belajar hari ini. Sudah cukup sampai di sini. Hari ini kita sudah belajar melakukan lagi dengan kelebihannya, bisa melompat, bisa berhitung, dan bisa diajak bermain sama manusia. Sehingga keindahan yang diberikan Tuhan kepada dolphin bermanfaat untuk sesama, yaitu menghibur orang. Ya, oke deh. Dan hari ini kita sudah belajar menulis kata dolphin. D O L P H I N dolphin. Oke deh teman-teman, sudah beres semuanya mejanya. Bunda infokan kembali, sampai bertemu besok pada video ya. Jadi untuk Kamis Jumat belajarnya pakai video, dan bertemu lagi di Zoom hari Senin. Sama ada PTM. Jadi nanti jadwal akan dikirim Bunda ke Mama. Senin yang PTM siapa? Selasa siapa? Rabu siapa? Dan seterusnya. Yang tidak ikut PTM atau datang ke sekolah untuk belajar, bisa tetap belajar dan bermain lewat Zoom. Zoom-nya dari Senin sampai Jumat tidak ada video lagi. Mulai hari Senin tidak ada video ya teman-teman. Jadinya belajarnya ke sekolah atau lewat Zoom. Yang tidak ada jadwal ke sekolah berarti lewat apa teman-teman? Lewat
Zoom. Ya, tunggu saja jadwal nanti akan dikirim. Nah, kalau ke sekolah yang dibawa apa Bunda Umi? Masker. Jangan lupa masker di dalam tas. Ah, masker cadangan. Air putih. Bekal. Ya, teman-teman kalau haus bisa minum. Ya. Tapi yang tidak boleh ke sekolah, mamanya belum mengizinkan, tidak apa-apa. Tetap belajar lewat Zoom. Oke? Masuknya jam 8. Seperti mulainya Zoom juga jam 8. Oke? Sampai di sekolah loh ya, jam 8. Jangan dari rumah jam 8, nanti ketinggalan. Ya? Jadi bangunnya sebelum jam 9. Nanti akan dibagi Bunda alat untuk pembelajaran di rumah. Ya. Nanti kalau teman-teman yang ke sekolah, jangan lupa alatnya yang untuk bermain hari itu dibawa, dimasukkan tas juga. Ya. Jadi ada bekal, ada air putih, ada masker, dan ada alat untuk belajar hari itu. Mama diingetin, Mama kata Bunda harus bawa untuk belajar hari ini. Ya, oke. Nanti ATK-nya atau ATS dibagi hari apa Bunda Umi? Hari Kamis dan Jumat. Nah, seperti ini nanti. Nih, nanti teman-teman akan dibagi seperti ini untuk bermain sebulan ke depan, ya. Oke. Nanti yang ikut tatap muka ke sekolah dibawa, misalkan hari ini belajar membuat apa, dibawa alatnya itu, dimasukkan tas, ya. Oke. Iya, teman. Gak usah sedih ya yang belum bisa ke sekolah karena mama belum mengizinkan. Jadi kita harus mengikuti nasihat orang tua. Kalau orang tua oke, teman-teman berangkat. Kalau ayah, bunda, papa, mama belum oke, berarti teman-teman harus di rumah. Bunda semua di sini bersedia menemani teman-teman yang ada di rumah. Semuanya, bunda temani ya. Di sekolah dan di Zoom. Oke. Jangan lupa besok mengambil ini. Nanti pengumumannya diinfokan ya. Oke, teman-teman. Senang ya yang mau ke sekolah ya nanti ya. Bunda Ina juga senang. Bunda semua di sini senang. Bisa bertemu sama teman-teman. Sudah kangen ya. Oke, teman-teman. Bermain dan belajar hari ini sampai di sini dulu pesan Bunda. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu mencuci tangan, apalagi memakai masker, memakai masker, menjaga jarak, makan minum yang sehat, jangan lupa tidur siang. Berolahraga. Olahraganya teman-teman bisa bermain bola atau sepeda di depan rumah, tidak jauh-jauh. Oke deh. Sebelum kita ini kita nyanyi sama-sama dulu ya, dibantu bunda-bunda ya. Yuk, go home, go home. It's time to go. Ayo kawan-kawan, marilah pulang pada ibu, selamat siang. Besoklah kita kembali lagi bersama-sama berlatih di sini. Besoklah kita.
bersama-sama. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Marah buat apa? Buat apa? Marah itu tak ada gunanya. Buat apa? Nangis. Buat apa? Nangis. Nangis itu tak ada gunanya. Malas buat apa? Malas. Tapi iya teman-teman di sini hebat semua loh Bunda. Tadi gambarnya bagus-bagus tuh. Iya. Iya. Boleh tak nangis tapi jangan nangis lama-lama. Nah, betul. Bunda. Boleh menangis. Boleh menangis tapi tidak lama-lama. Nanti bisa sesek kalau lama-lama nangis, ya. Habis air matanya. Boleh marah. Tidak lama-lama. Iya, nanti habis air matanya. Apa lagi? Boleh males, boleh karena capek, tapi tidak lama-lama. Iya. Malesnya. Iya. Marah boleh, tapi marahnya jangan lama-lama. Iya. Bantu mama di rumah sebisa teman-teman. Tidak ya, main HP terus-terusan ya. Pesan Bunda itu aja ya. Oke, karena mata punya keterbatasan. Kekuatan. Kalau diteruskan, matanya bisa SAKIT. Iya, sayangi ciptaan Tuhan ya. Menyayangi ciptaan Tuhan salah satunya adalah menjaga mata kita. Menjaga tubuh. Menjaga dan merawat semuanya yang dianugerahkan Tuhan kita rawat. Itu baru anak. Tepuk jempol untuk anak pintar. Jempol kita. Oke deh teman-teman, terima kasih ayah, bunda, papa, mama, kakek, nenek, mungkin kakak yang di rumah sudah mendampingi Ananda di rumah. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu besok pada video dan Senin Zoom sama tatap muka ke sekolah. Bagi yang sudah jadwalnya hari Senin. Kita sama-sama berdoa ya. Oke, tepuk jari satu, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Doa, saya doa kaki rapat, tangan siap berdoa, alat tunduk bawah, lalu baca doanya. Doa selesai belajar. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah kau berikan hari ini. Lindungi dan berikanlah keselamatan kami. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Assalamualaikum.